Ayo ngomong. Mau joget-joget. Ngomong. Joget-joget. Aduh, aku pengen kemarin. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Yongki di channel YouTube Digioto. Di depan gue ini udah ada salah satu produk dari RGR Engineering. Ini adalah V-Grill cover untuk Kawasaki ZX25R, motor yang lagi rame nih. Nah, jadi hari ini juga kita pengen sekalian pasang ke motor, tapi sebelumnya gue pengen jelasin dulu nih fiturnya apa aja sama fungsi utama dari kalian pasang V-Grill itu apa. Oke, untuk bahannya sendiri dia menggunakan bahan stainless steel dengan finishing powder coating. Jadi anti karat. Apalagi kan dipasang di bawah tuh kalau misalnya hujan kecipratan air terus kena batu-batu gitu ya. Kuat lah kalau untuk itu nggak karatan. Oke, jadi fungsi utamanya kalian pasang V-grill itu tentunya untuk melindungi mesin, tapi dengan aliran udara yang nggak keganggu. Kalian misalnya ini lubangnya gede-gede. Oke, jadi pertama itu sama bagi kalian yang udah pasang cover radiatornya juga. Nih, cover radiator dari RGR juga nih, ada tulisan ninjanya, keren kan? Nah, tinggal pasang, plek. Jadi kayak gini nih nanti. Keren ya? Nah, jadi kalau ada yang udah pasang ini, langsung aja pasang V-grillnya biar lebih gagah lagi. Gampang kok, ini cuma kendorin baut yang dua baut ini. Selipin masuk kiri-kanan sama bagian bawahnya. Ini kan RGR udah kasih baut nih guys. Nah, di bodinya itu kan sebelumnya cuma pakai klip. Nah, klipnya itu dicabut, gantiin pakai baut yang dapat dari RGR ini. Tuh, udah lengkap kok. Ada mur, ada ring, ada baut. Jadi dia penahannya bukan klip doang. Jadi langsung aja di order sebelum kehabisan, harganya 650. Dan sekarang kita pengen pasang ke ZX25R. Yuk, langsung aja kita turun. Nah, ini V-grill yang tadi dibahas sama Mr. Leongki. Sekarang kita mau langsung kita terapin ke motornya. Kita pasang ke motornya. Sekeren apa nanti motornya? Pantau terus. Pertama yang kita siapkan adalah kunci-kunci. Kita pakai 10 pas dan kunci ratchet 10. Kalau nggak punya ratchet kecil begini, pakai 10 ring juga nggak masalah. Karena ini sebelumnya udah pasang cover radiator by RGR juga, jadi bautnya udah ada nih. Satu, dua, udah ada baut. Oke, tinggal dipasin aja. Yuk kita pasang. Nah, oke, akhirnya sudah terpasang. Tadi lihat sendiri pas pemasangannya. Pemasangannya ada 3 baut. Pertama baut ini satu yang di sini. Di zoom. Satu lagi di sebelah sini. Jadi pegangan radiator sebenarnya ngikutin pegangan radiator tapi yang bagian bawah. Gitu. Nah, sama satu lagi ini nih. Di sini sebenarnya klip. Klip body, cuman klipnya diganti pakai baut 10 di sini. Nah, ada murnya juga. Itu dapat include di RGR-nya itu nih plastik bekasnya. Semuanya include di dalam. Jadi buat yang mau pasang, gak usah bingung-bingung, kurang lebih kayak gitu caranya. Paling nanti penyesuaiannya aja lebih dimaksimalin. Oke? Nih posisi terpasangnya, silakan dinilai sendiri. Nah, tadi kalian udah lihat kan terpasangnya gimana. Kita juga udah kasih tutorial sedikit cara pasangnya gimana. Jadi langsung aja, yang mau bagian mesinnya aman. Tadi untuk melindungi header, mesin gitu-gitu. Dan ini bahannya stainless, jadi kalem aja. Stainless powder coating, kuat, gak bakal karat. Jadi langsung aja di order sebelum kehabisan, harganya Rp650.000. Bawa motor kalian ke Digioto untuk langsung pasang, atau bagi yang rumahnya jauh dari Digioto, langsung aja buka online marketplace kita. Pakai voucher biar harganya lebih murah. Kalau ada, langsung pakai aja dah. Oke, jadi thank you guys for watching. Jangan lupa dibeli V-grillnya. Dan juga jangan lupa videonya di like, comment, share, dan subscribe YouTube Digioto. Untuk info selanjutnya, follow Instagram kita juga. Bye!